Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, insyaAllah kita sambung semula syarah hadis dalam kitab At-Taharah daripada kitab Bulughul Maram, hadis yang ke-9. Saya ni baru sampai daripada Kuala Lumpur. Hari ni ada program apa, menghadap Raja Salman. Jadi habis program terus sampai. Sampai-sampai mai kuliah. Jadi hangat sikit. Arab punya program ni, dia Arab ni bagus. Semua bagus lah. Kerana penyusunan program tu kadang-kadang tak berapa tersusun. Kadang-kadang kita pergi negeri Arab ni, ini adalah satu masalah. Iaitu macam mana dia nak organize sesuatu. Mungkin dia dah biasa, tapi kita kadang-kadang tak biasa. Kita dah terbiasa daripada kecil dalam sistem. Kita ni sebenarnya salah satu sebab orang Melayu ni bila pi haji apa dia tersusun, salah satu ialah pendidikan. Dia pi sekolah. Sekolah hajak beratok, ha? Ada assembly, ada cara nak buat itu. Ini semua mendidik manusia. Saya sebut pada kawan-kawan dulu. Kami dulu, saya dulu pelajar Kolej Islam Kelang. Salah satu benda yang diajar ialah kemas. Pakai baju berbutang elok-elok, sing-sing tangan, baju bagi sama. Dia kemas lah. Lama macam orang jadi army lah. Dia terbawa-bawa. Maksudnya dia kemas. Dan kekemasan ini penting lah. Kadang-kadang ada orang dia tak kemas. Dia memang suka. Kalau tak selekeh bukan dia. Kan, dia mesti. Saya dulu masa belajar, ada satu kawan daripada Ghana, nama dia Adam, Afrika. Dia sentiasa mai lewat, dia takkan boleh mai awal. Kok mana pun dia takkan mai sebelum pensyarah masuk kelas. Dia mesti lewat. Walaupun pensyarah tu katalah macam mana pun, dia akan buat macam tu juga. Satu hari dia dah duk kata kat dia sangat, dia kata, aku ni kalau kau suruh aku buat apa pun kau boleh, insyaAllah. Mai awal ni aku tak boleh. Kalau aku satu hari nanti jadi pemimpin, tentulah aku akan mai lambat. Jadi ada orang dia terbiasa jadi isbati. Kita pasal apa negara orang Barat kadang-kadang lebih baik? Kerana munazim, tersusun, organize. Kerana tersusun. Jadi hidup ni agama suruh tersusun. Bukanlah kata Arab tu langsung tak tersusun, tapi kadang-kadang macam tu dia ambil mudah. Agama ajak kita ni susun. Time semayang waktu dia ada. Selepas semayang tu pun rakaat tak sama, supaya kita sentiasa sedar. Dan nak ambil solat ada ambil wudu. Dan ini semua banyak benda yang diajar oleh agama. Ala kulli hal, baguslah perjumpaan raja tu tak ada masalah lah, baguslah. Arab ni kadang-kadang mungkin kena buat kerjasama program penyusunan. Wa an Abi Qatadah radhiyallahu an
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal fil hirrah innaha laysat binajas innama hiya min at-tawafin alaikum akhrajahu al-arba'ah wa sahahu at-Tirmidzi. Itu di situ Tirmidzi ke Turmudzi? Tirmidzi. Wa sahahu Tirmidzi, bahasa sebahagian naskah tulis Turmudzi. Ada orang baca Turmudzi, Tirmidzi, tapi Tirmidzi, dia Tirmidzi. Walaupun kitab-kitab hadis kata semua tu boleh baca, tapi macam kita lah. Kalau orang kata apa nama tempat negeri ni, nama dia Perlis. Kalau ada orang sebut Berlis ke Terlis ke apa kan, kadang-kadang kita ikut Arab lah, ana min Berlis kan. Sebenarnya ana min Perlis lah, Perlis tu. Tapi Arab ni dia tak ada, dia tak ada, dia tak ada pa, dia ada fa, dia tak ada p, dia ada f. Sebab tu dia dia tak boleh sebut, dia akan sebut, dia tak boleh sebut, dia akan binanj, dia binanj, dia tak ada, pasal dia tak boleh sebut Penang. Kalau dia sebut Finang, fa, pasal huruf fa ada. Bila dia nak mai di Melayu kan, dulu orang tulis p, pa, pa Melayu tu dia bubuh tiga titik. Tapi Arab tak ada, Arab tak ada pa, Arab dah fa, ada fa. Sebab tu Arab nak cakap orang putih, bila ada huruf p susah. Can I park here? Susah. Can I bark here? Kan park maksudnya parking lah, bark maksudnya salak kan. So dia sebab dia pergi Pepsi, Pepsi, ha, Pepsi, ha, tapi Pepsi dia sebut. Okey, wa sahahu Tirmizi wa Ibn Khuzaimah. Yani hadis ini diriwayatkan oleh empat. Bila empat kita dah beritahu, empat itu maksud empat ashabus sunan selain daripada Bukhari dan Muslim, iaitu An-Nasa'i, Abu Dawud, At-Tirmidhi dan Ibnu Majah. Dan juga dia kata Tirmidhi bukan saja riwayat hadis ini sahah, maksud dia mensahihkan. Karena At-Tirmidhi bila diriwayat hadis dalam kitab dia, dia ta'liq, dia beritahu hukum hadis. Dalam banyak keadaan dia beritahu hukum dia, hadha hadis hasan, hadha hadis sahih, oh hasanun sahih, hasanun gharib. Dia beritahu tentang keadaan kedudukan hadis itu. Tirmidhi dia beritahu hadis ini sahih. Dan demikian Ibn Khuzaimah yang meriwayatkannya dan menyatakan ia juga sahih. Balik pada hadis ini. Hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu an, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata fil hirrah, pada hirrah. Hirrah maksudnya kucing. Kucing. Arab ni kucing ni ada banyaklah dia sebut. Kadang-kadang dia sebut qit. Qit maksudnya qitun. Itu kitty-kitty tu kan. Cat, qit. Tapi Arab asal qaf ta. Qit kucing lah. Ataupun dia sebut, Arab biasa panggil bisa. Tapi sebenarnya bahasa yang sahih bas. Tapi Arab tak sebut bas. Dia sebut bis. Tapi sebenarnya perkataan yang tepat bas. Berdasarkan kamus Arab yang asal. Tapi tak apalah, tapi dia, kalau kita dengar bisah dia panggil itu, biasanya bahasa biasa dia panggil kucing. Qit atau qitat jamak kepada kucing. Ataupun satu lagi Arab sebut, satu perkataan lagi dia panggil sinnaur. Maksudnya kucing liar. Kucing juga, tapi dia lebih merujuk pada kucing liar. Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperkatakan tentang hirrah ini, tentang hirrah ini, innaha laysat binajas, sesungguhnya dia bukan najis. Innama hiya minat tawafina alaikum, sesungguhnya ia termasuk di kalangan tawafin,
yaitu yang bertawaf dikelilingin kamu. Yakni binatang yang mengelilingi kamu. Dalam sebahagian riwayat ditambah perkataan pasal ini tawafin diriwayatkan dengan muzakkar, dengan lelaki. Tawafat disebut, watawafat, dan lelaki dan atau jantan dan betina yang mengelilingi kamu. Hadis ni sebelum tu, hadis ni ada riwayat yang lain yang dia sebut lebih panjang tentang sikit tentang cerita hadis ni. Dia kata Kabsah binti Ka'ab bin Malik, satu orang perempuan. Dia ni adalah isteri kepada anak Abi Qatadah ni. Anak Abi Qatadah, Inda ibnu Abi Qatadah. Dia merupakan anak Abi Qatadah, maksudnya dia menantu Abi Qatadah. Abi Qatadah ni rawi hadis ni lah. Yang ada an Abi Qatadah. Semua ada kitab ni. Duk tengok Qatadah mana. Sebelum saya lupa, ada orang tawar, siapa tak ada kitab boleh main ambil kadang. Okey. Ada tak payahlah. Jadi Abi Qatadah ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama Abi Qatadah ialah Al-Harith bin Rib'i. Dia merupakan salah seorang daripada Faris, daripada penunggang kuda Nabi sallallahu. Penunggang kuda ni bukan dia naik kuda Nabi, dia penunggang kuda yang Nabi, antara yang panglima-panglima kuda pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia Al-Ansari, yakni dia orang Ansar, dia bukan dari Mekah lah, dia daripada Madinah. Dia daripada Madinah. Dia meninggal pada tahun 54 Hijrah. Yakni 54 Hijrah dia meninggal, dan dia meninggal di Madinah. Ada riwayat kata dia meninggal di Kufah. Tapi pada hidup dia, dia bersama dengan Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib. Dari segi masa krisis tu, dia di pihak Ali. Ada krisis Ali dan Muawiyah, Ali dan Aisyah. Abu Qatadah dia bersama dengan Ali. Dia tidak termasuk di kalangan orang yang terbabit dengan perang Badar. Pasal perang Badar penting tapi dia tak masuk, tapi dia telah terbabit di dalam perang Uhud. Dan perang-perang yang seterusnya yang Nabi sallallahu alaihi wasallam terbabit, Abu Qatadah terbabit. Maksudnya orang ni ada kedudukan lah. Orang ni ada kedudukan. Sahabi Jalil, sahabat Nabi yang mulia. Satu hari Abu Qatadah dia pi ke rumah anak dia. Anak dia ni kahwin dengan anak Ubay Malik bin Ka'ab. Ka'ab bin Malik pun sahabat Nabi SAW. Nama dia Kabsah. Kabsah ni jadi menantu dia. Jadi bila dia pergi ke rumah tu, menantu dia layan. Dia dakhala alaiha, dia masuk ke rumah tu. Kata Kabsah, fasakabtu lahu wadu'an. Aku pun tuang air kat dia untuk dia berwuduk. Faja'a hirrah. Tiba-tiba tuang air tu mai seekor kucing. Kucing mai tashrabu. Dia pun minum air tu. Fa asgha lahal ina. Dia pun tolak. Asgha ni asal macam tu, pembang dengar. Tapi dalam keadaan ni dia bagi dekat lagi lah ayam tu dengan kucing tu. Fasyarabat, kucing tu minum ayam. Padahal menantu dia tuang ayam untuk apa? Untuk wuduk. Sebelum nak wuduk, kucing mai. Kucing datang. Ni ada kena negara lain dia dengar Indonesia apa? Mai apa dia pula?
datang. Dia datang. Bila kucing tu datang, dia bagi air itu untuk peluang untuk kucing tu minum. Kata Faraa ni, anzur ilaihi. Ha, dia pun tengok, menantu dia duk tengok, dia tengok, menantu dia duk tengok pada perbuatan. Ha, lepas dia bagi tu, lepas pada tu dia berwuduk dengan air tu. Jadi dia tanya, ata'jabin ya binti, ya binti akhi. Ha, rasa heran ke? Dia bukan heran pi bagi minum kat kucing tu. Dia heran apa? Ha? Dia tanya, engkau heran ke? Dia tak heran lah bagi minum kat kucing. Biasalah, benda memang bagus lah, takkan nak heran. Amalan tu. Yang dia hairan ialah macam mana buduk daripada bekas kucing. Kucing ni jilat. Kemudian Abu Qatadah, dia pun baca hadis ni bahawa Nabi kata, innaha laisat binajas, innama hiya minat tawafina alaikum. Dia bukan najis, dia termasuk di kalangan yang duk mengelilingi kamu. Yang ni dalam konteks ni haiwan yang mengelilingi kamu. Ada beberapa faedah daripada cerita tadi. Yang pertama, menunjukkan bahawasanya adalah amalan para sahabah radhiyallahu anhum, menantu mereka. Menantu ni layan kan pak mentua ni. Mai rumah, tuang air wuduk, bagi wuduk. Dan ini merupakan amalan yang baik. Ini juga kadang-kadang ramai jugalah. Kadang-kadang sebab tu orang lelaki kahwin dapat menantu, menantu sombong dengan mak. Sombong dengan pak mentua. Dapat pula hak standard hebat, pak mentua pula jenis koman sikit. Dan dia telah mengguris hati keluarganya, ibu dan ayahnya, melalui isterinya. Dan ini bukan isteri yang baik. Sebahagian orang, na'udzubillah, mungkin masuk ke neraka disebabkan kerana memilih isteri yang salah, yang menyebabkan berlakunya uquq, berlakunya penderhakaan kepada ibu dan ayahnya. Dan ini sering berlaku kadang-kadang. Dan salafus salih menunjukkan contoh bahawasanya menantu ni layan pak mentua ni dengan kadar-kadar, bagi wuduk, bagi apa kan. Tapi kalau pak mentua isap kata, tolong ambil api isap nak isap rokok, yang tu jangan bagi, kena termasuk dalam tolong menolong dalam perkara yang mungkar. Ha? Isteri pun sama. Ha, kalau dia kata, ni nak pergi kedai kan, tolong beli rokok kat aku sekotak, kalau beli, tolong menolong dalam perkara yang dosa. Kalau anak bapa suruh pergi beli rokok, tak wajib taat, kerana taat dalam perkara pahala dan harus, tak boleh taat dalam perkara haram. Menghisap rokok adalah perbuatan yang haram. Boleh tu? Jadi isteri kalau menghilangkan rokok suami, suatu kebaikan. Kalau tolong cari kat dia, mana rokok aku, ha? Aku tak tahu mana tadi. Tolong cari, sot membantu kemungkaran. Bolehlah orang perempuan. Tapi semua ada-ada ni tak isap rokok. Kalau isap pun hak jenis duduk luar tak mai kuliah. Dia ini satu benda salah. Yang ni tolong pak mentua, dan kemudian dapat pula pak mentua ilmuan, dan tolong tunjuk lagi macam mana fiqh Abu Qatadah kan. Sebab itulah bila kita nak cari menantu, carilah ada ilmu kan. Sebab tu cari menantu je ada ilmu. Solat baguslah. Dalam dunia ni berjalan, banyak perkara dalam dunia ni berakhir.
Apa yang tak berakhir? Kita jumpa orang yang dulu jawatannya besar, hebat, kemudian dia jumpa kita, berakhir. Dia pun dah habis dah cerita dia. Orang pelik, orang lain pula duk tibai dia kat atas. Ya. Zaman berubah begitulah. Hak makanan sedap. Dulu kita orang ni yang orang tua-tua kalau kata tak sedap lah. Dulu masa kecil-kecil, muda-muda banyak benda yang sedap. Dia berakhir. Mata juga tengok, mata orang muda, mata orang tua berakhir. Nikmat dunia berakhir, yang sedap pun berakhir. Sedap makan sepinggan. Ada orang beritahu saya, daging apa tu, hak Jepun tu dipajak bimak. Ni kita tak mampu, kita rakyat merhain ya. Sekilo 8,000 ringgit. Tak badan anda, tayar kereta kita pun tak sampai harga tu. Tapi terang mana sedap lah. Sedap ni sampai kat kerengkong ni je lah. Habis pada tu, ceritalah sedap. Oh. Dan orang yang dengar kita cerita, bukan dia tahu sedap terang mana. Berakhir. Yang tak berakhir apa dia yang bawa? Syurga tak berakhir. Sebab tu buat benda yang tepat. Amal soleh tak berakhir. Apa yang kita infak pada jalan Allah tak berakhir. Ni adalah dunia. Sebab tu bila pilih nantu, pilih apa? Pilih yang ada agama. Bukan kata ada agama, tak ada kerja, ada agama, ada akhlak, ada kesalehan, ada bahasa bercakap. Main menantu jenis dok maki orang, kita pilih. Esok jadi masalah. Hari ni dia maki orang, esok dia maki kita. Main menantu panggil mai ajak. Mai rumah jadi imam tengok. Jadi imam sembahyang maghrib. Mai maghrib dia tiga-tiga rakaat dia baca kuat. Cekap dia ni kata. Tu tak kira hak mai isya dengan kunut isya ke. Maksudnya agama. Kahwin ni bila dah kahwin, hari kahwin semua seronok lah. Ramai tengok artis lagi hebat hari kahwin kira tak bercerai dah, sampai dunia ni kemat tiga kali tak bercerai dah. Tapi saatnya lah, setengah tahun sebetahun habis cerita, tak padan dengan cerita hak menikah hari tu. Sebab apa? Sebab ini adalah manusia. Sebab tu ada bab dalam agama kufur. Sepadan, kita cari yang sepadan. Sepadan apa? Sepadan dengan diri kita lah. Kita ni minat belah apa? Dan kita akan balik benda tu apa? Orang yang minat apa? Motosikal. Dia beli motosikal. Motosikal hak jenis sama. Ada orang yang minat apa? Kereta jenis lama, beli kereta lah. Geng tu kawan macam apa? Sebab kereta yang sama. Lalu berminat kereta apa? Q7 apa? Manusia ni cenderung untuk bersama dengan orang yang sama dengan dia. Kalau kita orang cari akhirat, tentulah kita cari orang yang kok mana pun adalah hubungan dia dengan akhirat. Kata dia, hang heran kah? Jadi dia baca hadis ni. Dia baca hadis yang kita baca ni. Hadis ni ada beberapa perbincangan di kalangan para ulama tentang kucing. Minggu lepas kita kuliah tentang apa? Anjing. Saya ni pulun balik juga daripada Kuala Lumpur, patutnya kena tunggu lagi malam ni. Duk kira minggu lepas depan mengaji anjing dah, nak bagi mengaji kucing jugalah minggu ni. Jadi pecut dengan driver saya pun cegih mata dia. Saya bab harap-harap saya kata, masa saya pejam mata ni dalam kereta lah, buka mata pun sampai perlih. Takut buka mata dalam kubur, kata susah lah juga. Tapi mudah-mudahan naik baik lah, nak balik. Ini satu bab yang para ulama bincang, iaitu tentang kucing. Kucing ni ada kurang-kurangnya dua bahagian kucing. Satu adalah kucing yang liar. Orang Melayu panggil apa? Kucing hutan. Yang ni orang tak belah. Dia cengih ya. Tokak orang, kita pergi tengok di zoo dah lah. Ada juga orang belah. Kan? Tapi bukan binatang peliharaan yang
Satu lagi ialah kucing yang manusia duk bela ni, yang jenis jinak ni. Apa beza dua jenis kucing ni? Taklah beza banyak, tapi bezanya antaranya ialah kucing liar ni biasanya dia makan binatang macam-macam lah. Sementara kucing yang ada di rumah kita ni, dia makan biasanya makanan dalam rumah juga. Apa kedudukan kucing ni bila kita pegang kucing ni? Anjing kita dah bahas dah minggu lepas. Bila kita pegang kucing ni, najis ke tak najis kucing ni? Okey. Berdasarkan kepada hadis ni, kucing ni tak najis. Kucing Nabi kata tak najis. Dia Nabi kata minat tawafina alaikum, binatang yang selalu mengelilingi kamu. Dia macam kata As-Sanani dalam Subulus Salam, dia macam dengan khadam di rumah lah, duk pergi balik, pergi balik. Jadi Tuhan agama telah bagi kelonggaran tentang masalah kucing. Bukan saja agama bagi kelonggaran, kajian saintifik juga menunjukkan kucing ni tak sama dengan anjing. Dari segi air liur dia, dari segi tak sama dengan anjing. Kalau sekiranya kucing ni dalam mazhab Hanafi, dia anggap kucing ni makruh, dia punya pegak, kalau pegang dia. Dalam mazhab Syafi'i, dia kata binatang-binatang liar ni, binatang yang zinab, yang makan betaring ni, termasuklah kucing. Binatang-binatang ni semuanya asalnya dia, kita tak bekas jilatan dia apa, sebahagian fuqaha Syafi'i kata dia najis. Tetapi kucing ni dikecualikan kerana fuqaha berbeza pendapat. Mereka kebanyakan menyatakan binatang kalau daging dia dimakan, air liur dia tak apa. Kalau daging dah tak dimakan, air liur dia tak boleh. Nanti saya akan cerita lagi perbezaan fuqaha dalam masalah ni. Kucing bila dia makan, dia jilat satu bekas kita. Yang ni balik, tentu kena ingat balik fiqh kita mengaji sebelum ni. Bila kita ada, katalah macam kes tadi, dia jilat bekas, bekas minum air tu, dia jilat air. Apa hukum air tu? Ini yang timbul makruh tak makruh tadi ni. Apa hukum air ni? Yang pertama ialah ada hukum yang fuqaha semua sepakat. Ada hukum yang fuqaha berbeza pendapat. Air liur kucing, kucing ni boleh makan kan tak? Ada orang makan kucing? Ada kaul, tapi tak pakailah. Pasal Nabi SAW larang, daripada naha an dinab minas sara, Nabi larang daripada binatang betaring, daripada binatang buas. Okey. Kucing ni bila dia jilat, dimaafkan kalau dia jilat dengan air liur dia saja. Tapi timbul persoalan, kalau di mulut dia tu ada sesuatu. Kucing ni dia pergi tangkap burung. Burung halal dia makan ke tak? Ambil contohlah, kucing tangkap burung merpati, gigit. Lepas tu mulut dia tu ada bekas dia makan burung merpati. Daging, darah merpati yang ada di mulut, ataupun yang ada di mulut kucing tu, ataupun darah yang daripada burung merpati yang dibunuh oleh kucing tu, najis ke tak? Najis ke tak? Diam para fuqaha mazhab di sini. Burung merpati memang boleh dimakan, tapi jika dia mati bukan cara yang disembelih, dia adalah bangkai. Faham macam tu? Dia adalah bangkai. Jadi darah dan daging ke apa yang ada di mulut kucing, bangkai ke tak?
bangkai. Faham tak? Okey. Sekarang kucing, ingat beli kita mengaji lepas. Ni walaupun ramai-ramai ni semua, kena mengaji kena ingatlah kan. Kucing ni bila dia pergi makan, katalah dia makan burung merpati ataupun apalah, itik ke, cicak ke, apa ke, dia mari jilat satu bekas air. Bila dia jilat bekas air, ada beberapa keadaan. Yang pertama, air itu berubah bau ataupun warna ataupun rasa. Apa hukum air ini? Bersih ke tak? Tak bersih dengan sepakat semua para ulama. Ingatlah kita bincang, kalau berubah warna, sepakat najis. Yang ini berubah warna disebabkan bahan yang najis. Najis yang ada pada mulut kucing. Kalau sekiranya dia mari jilat air itu tidak berubah, apa hukum air ni? Bersih ke tak? Bersih ke tak? Bersih. Artinya tuan-tuan bukan mazhab Syafi'i lah. Di dalam mazhab Syafi'i, dia kata kalau kurang daripada dua kullah, walaupun tak berubah, dia tetap najis. Ingat tak? Kan? Pasal atas hadis kan, innal ma idza kan qullatain lam yahmilil khabas. Kan? Sesungguhnya air apabila dua qullah, maka dia tidak mengandungi najis. Kan? Jadi sekarang ni kurang pada dua qullah, dia faham najis. Tapi mazhab jumhur menyatakan bahawasanya tak. Kalau tak berubah, walaupun mulut dia ada bekas najis, air dikira bersih. Dan kalau tanya kita, kita tarjah yang ni. Kita sokong pendapat ni. Di atas apa yang kita sebut tentang masalah hadis qullah, masalah hadis dua qullah itu, yang mungkin tidak ada satu keadaan yang jelas untuk dijadikan dijadikan kadar penghukuman. Okey. Yang ni, kalau dia makan tak berubah air, najis ke tak air? Tak najis. Dengan saya bagi tahu juga, ada mazhab yang kata najis, itu mazhab Syafi'i. Kalau air itu kurang daripada dua, tapi kalau air itu lebih daripada dua qullah, yang ni contohnya dia makan haiwan yang najis, kemudian dia main jilat air kat qullah masjid tu, air tu tak berubah dan air tu lebih daripada dua qullah, di sisi mazhab Syafi'i air tetap bersih. Tapi kalau dia kurang dua qullah, dia jilat dalam baldi, dia kira najis. Mazhab Malik dan selainnya kata tak, lagi tak berubah tidak tidak najis. Tuan-tuan dapat faham ni? Okey. Ada satu lagi masalah yang dibincangkan oleh para fuqaha yang ada kaitan dengan apa yang kita sebut sebelum ni. Kalau sekiranya dia minum susu, kucing minum susu, kemudian kucing tu dia pergi minum air lain bersih, air itu berubah disebabkan susu yang ada di mulut kucing, air itu najis ke tak? Najis ke tak? Tak najis. Air itu boleh tak dia gunakan untuk mengambil wuduk? Boleh tak? Boleh, di atas qaul yang disebut di dalam mazhab Hanafi dan apa yang diterjemahkan oleh Ibn Taymiyah yang kita sebut, dia bahagi dua saja. Air ni kalau berubah pun, kalau yang menyebabkan perubahan itu bahan bersih, ia tetap dia anggap sebagai tahur, dia tetap boleh digunakan untuk mengangkat hadas. Tuan-tuan faham ni? Okey. Hadis ni, di samping apa yang disebut di dalam hadis ni, ada beberapa perbincangan lagi di kalangan para fuqaha yang saya nak sebut, iaitu sebahagian orang dia sensitif
terlalu terikat ataupun terlalu kuat sangat fatwa dah. Kalau kita semayang tengok-tengok bulu kucing ada di badan, di jubah, keluarlah fatwa internet kata semayang tak sah kalau tiga lai. Kalau tiga lai tak sah. Hadis ni menunjukkan bahawasanya bulu kucing najis ke tak? Tidak najis. Para ulama bincang dalam hal ini. Di kalangan mereka kata bahawasanya bulu binatang yang dimakan tidak najis. Di kalangan mereka kata yang tak dimakan jika tak dibersihkan, tidak dibuat, nanti kita akan sampai tepat bab bagaimana dia orang orang Melayu panggil samak, sertu. Nanti kita akan sampai bab tu. Di kalangan para ulama menyatakan bulu binatang apa saja bersih. Apa saja bersih. Binatang apa pun. Tapi tak boleh makan lah, dia bersih. Bukan semesti yang bersih tu boleh makan. Kereta bersih tapi tak boleh makan kereta. Nak pergi faham kan? Tengok tayar kereta hang bersih boleh makan? Tak boleh lah. Sakit sengaja kan? Habis tu kalau bersih boleh makan lah. Ini pun satu juga. Tu kan? Di kalangan mereka ada yang kata bulu-bulu binatang tertentu hukumnya lebih berat pada yang lain, khususnya anjing dan juga khinzir. Ni yang timbul pasal bulu apa ni? Bulu khinzir. Jadi brus tu boleh tak? Brus tu orang gunakan untuk melukis. Dalam mazhab Syafi'i dia haramkan kerana dia anggap najis. Tapi najis ni dia kena tahu, najis ni boleh tak kita sentuh najis? Kalau ada sebab. Tak pasal-pasal tangan duk pergi sentuh najis, itu orang tak panggil tak ada akal lah. Tapi boleh tak kita kesentuh najis kalau ada sebab? Boleh lah. Kalau tidak macam mana kita nak cuci diri kita? Kan? Orang perempuan yang haid dan orang yang buang air, kalau dah tak pergi sentuh najis, dia nak kena cuci diri dia. Lepas tu orang yang kerja bahagian-bahagian ni, maksud najis boleh disentuh ada keperluan doktor dan seumpamanya. Jadi bahan-bahan ini khilaf di kalangan para ulama. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, dia mentarjihkan pandangan, mentarjih ni menyatakan lebih kuat pandangan, semua bulu binatang ni boleh digunakan. Yang dia haramkan ialah memakan daging dia, termasuk bulu khinzir. Maksud boleh digunakan lah. Kalau orang nak gunakan dia untuk melukiskan, dia kata tak salah. Sebab yang dia haram ialah makan. Tapi dalam mazhab Syafi'i dia tak benarkan. Jadi sebab itu dalam setengah negara dia longgar dalam masalah ni. Kita tahu masalah mazhab Malik dia longgar dalam masalah anjing umpamanya. Kerana semua sepakat makan haram. Tapi adakah yang makan haram itu haram juga kita digunakan bahannya? Contoh, boleh tak kita makan harimau? Boleh tak? Tak boleh. Boleh tak kita gunakan kulit harimau? Daging haram tapi kulit boleh guna tak? Jadi apa yang diharamkan daging belum tentu haram bahan-bahan yang lain pada binatang berkenaan. Dan ini dibincangkan oleh para fuqaha. Masuk waktu eh? Azan sekejap. Oh.
Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang dirahmati Allah, ada beberapa masalah lagi yang timbul tentang hal ini ialah tentang, satu lagi lah saya sebut tambahan sebelum kita buka soal jawab, tentang beli dan jual kucing. Kerana Abu Zubair, dia meriwayat Muslim, dia kata sa'altu Jabira an thaman al-kalbi wa sinnaur. Aku tanya Jabir mengenai harga, ambil harga anjing dan kucing. Sinnaur ni kucing lah, walaupun sebagian sebut sinnaur ni menunjuk pada kucing liar, tapi kucing. Dia kata zajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam an zalik, Nabi larang. Jadi boleh tak orang jual beli kucing? Dan sama macam jual beli anjing. Masalah ini para fuqaha bincang panjang lebar. Kerana asasnya kita tak jual beli dalam benda yang tidak ada manfaat. Agama larang, sebab itu dia haramkan jual najis apa semua dalam kitab fiqh. Kenapa? Kena tak ada manfaat. Tapi bagaimana kalau benda tu ada manfaat? Kita pergi, dia kata benda yang haram dimakan, kita beli baja, baja haram dimakan, tapi dia baik untuk pokok. Dan baja sebahagiannya ada campuran najis. Jika haramkan, maka kena bagi saja. Betul ke? Haram orang jual kat aku, bagi saja. Ha? Sebahagian mereka cari ruang lain. Mereka kata, dia tu sendiri haram, tetapi kerana ada benda tambahan lain yang kita buat. Seperti, kita telah adun dia, kita telah pergi cari dia, kita packing dia, itu semua kerja yang mana kita ambil daripada kos kerja tu. Macam juga anjing, asalnya ambil anjing jumpa pijuai. Untuk apa anjing? Kerana orang Islam tak bela anjing tanpa sebab. Dan membazir pergi bela anjing, anjing ada merata. Tapi kalau anjing itu anjing yang diajar, macam anjing ada kat polis semua tu, bukan senang sehingga dia pandai, dia diajar. Dan kita orang beli itu kerana tujuan nak menjaga kebun, cari dadah dan seumpamanya. Dan pengajaran itu satu kos yang boleh dijual. Maka kalau atas dasar itu boleh dijual. Sebahagian mereka tentang masalah kucing, mereka kata kena kucing liar yang tak ada manfaat. Tapi jika kucing tu elok, dijaga dengan elok dan seumpamanya, dijual kerana sebab itu, kebanyakan ramai di kalangan fuqaha kata boleh dijual. Kerana orang bela untuk rumah dia, itu satu kesukaan dia, bukan membazir duit. Kerana fuqaha dulu menyebut illah Nabi larang pi beli buat apa kucing, hampir beli ubah kat dia, banyak lagi kucing. Tapi bila kucing itu dijaga dengan elok, dia pergi cari hak bakar yang elok dan tak ada kat orang lain, maka dengan itu dalam konteks yang seperti itu boleh dijual beli pada pandangan ramai di kalangan para fuqaha dalam hal ini. Dengan kita tak nafi ada pendapat larang terus, tapi mereka kata larangan tu kerana sia-siakan harta. Tapi kalau ada sebab yang tak menunjukkan sia-siakan harta, tak apa. Pun begitu ada kadar. Allah kata kulu washrabu wala tusrifu, makan dan minum, jangan dah belah melampau, berlebih-lebihan. Makan yang halal pun haram jika berlebih-lebihan. Kucing beli sampai 670,000, ini sudah berlebih-lebihan. Buat hari jadi kucing dan dijemput kucing-kucing dunia datang. Ya. Orang buat hari jadi anjing. Ini semua melebihi. Apa pun dalam agama ni lebih pada had dilarang.
dilarang. Tapi dengan kadar-kadarnya, kita beli kucing untuk anak kita, dia bermain dengan anak kita dan seumpamanya, kesemua itu wallahu ta'ala alam, masih dalam kadar yang dibenarkan, bukan yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis ada juga cerita wanita yang hadis Bukhari, wanita yang masuk ke dalam neraka sebab menyeksa kucing. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, dakhalat imra'atun an-nara fi hirrah fi hirrah, seorang wanita masuk neraka disebabkan seekor kucing. Habisatha la hiya at'amatha wala hiya tarakatha ya'kul min khashashil ard. Dia kurung kucing tu, dia tak bagi dah lah, dia tak bagi makan, taklah pula dia biarkan kucing tu pergi untuk makan apa saja yang ada di bumi ni. Ada dua keadaan. Sebahagian orang tak suka kucing, dan agama bukan suruh kita semua suka kucing, maka dia tak bayarlah bela kucing. Tapi dia tak bolehlah pi tangkap kucing tu, kurung dia biar dia mati tu sama kan. Kalau tak suka, biarkan dia. Tak suka, biarkan dia, dia makan. Kalau kita ada kucing, kita bela elok-elok, lepas tu kita rasa banyak kucing, aku tak mau bela, kita ambil kucing kita pi buang dia tang mana-mana, hak tempat lain jauh dari rumah kita, dia boleh makan apa saja. Haram ataupun tak, tak haram, itu hak kita nak bela dia ataupun kita tak mau bela dia. Tapi kalau kita kurung dia, tak bagi dia makan sampai dia mati, menyiksa dia, itu haram. Dan tak ada masalah, kita tak mau kucing main rumah kita, kita tak bagi dia masuk, tak, kita tak apa. Tapi kita tangkap dia, tak bagi dia makan, tak boleh lah. Boleh ataupun tidak membunuh kucing, asalnya tak boleh, melainkan jika didapati dia mempunyai mudarat yang lain. Seperti umpamanya kucing itu kita tak boleh atasi, dia membunuh haiwan-haiwan peliharaan kita, katakanlah. Sama juga seperti anjing, dan kita tidak ada jalan untuk menghalang dia, maka itu dibolehkan. Tapi apabila kamu bunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Pada asalnya tak dibunuh haiwan ni, dan orang yang beri makan apa-apa haiwan termasuk anjing mendapat pahala ataupun tak? Dapat pahala. Sebab itu para sahabat radhiyallahu anhum apabila dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita tentang perempuan pelacur yang Tuhan ampunkan kerana bagi makan apa? Bagi minum? Bagi minum anjing. Dia tanya, ya Rasulullah, alana fil bahaim, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Wahai Rasulullah, kita ni buat baik kepada binatang pun dapat pahala kah? Sahabat tanya. Mungkin kita heran, sahabat apa sahabat tanya benda tu? Kerana sahabat dia nak tahu betul daripada Nabi. Agama baru datang kepada mereka, mereka istifsar, mereka minta supaya Nabi ceritakan betul kah Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, Nabi kata, fi kulli dhati kabidin ratbin ajr. Bagi setiap yang ada hati yang basah, yang ni binatang yang hidup, dapat pahala. Bagi makan kucing dapat pahala, bagi makan anjing dapat? Dapat pahala. Bagi makan khinzir? Oh, pening. Dapat pahala? Nabi kata semua dapat. Dapatlah. Yang dia larang kita makan, makan khinzir. Lepas ulama ada perbincangan, lepas tu orang petikai. Kalau binatang tu duduk macam tu saja, dia tak kacau orang, kita pergi bagi tengok dia, ada minat makanan lebih, tetap bagi dia makan. Ham dosa bagi makan tu. Dan ini kadang-kadang orang kita, dia tak faham, dia terlebih faham. Dia tengok satu orang doktor perempuan, ataupun lelaki lah, pergi dukung anjing, pegang sarung, dukung anjing, injek anjing tu, veterina. Ya Allah, apa nak jadi pada Melayu lah, astaghfirullahaladzim. Tolong berubat anjing pula dah. Padahal Nabi kata dapat pahala tak? Bagi minum, pelacur bagi minum dapat pahala. Takkan yang tak pelacur bagi minum tak dapat pahala?
Dan inilah terlebih agama, kan? Terlebih nak, kan? Sebab itu agama ni disukat, dipahami nasnya. Sebelum nak sokong ke tak sokong, nama kata agama, terbih pipi ke depan sokong. Tanya dulu, benda apa? Hang nak sokong apa? Bagi faham bab yang hang nak sokong tu, tang mana hak agamanya? Sebab itu ada. Sebab itu kadang-kadang orang sedekah umpamanya. Sedekah dapat pahala. Tapi kalau berlebihan sedekah sampai tak tinggal untuk anak isteri, dia dah tak dapat pahala. Kecuali Abu Bakar saja boleh buat. Kerana Allah menyuruh kita tinggalkan hak untuk anak dan isteri. Solat, i'tikaf di masjid dapat pahala. Duduk i'tikaf sampai tak pergi kerja, anak bini tak ada makan, tak dapat pahala. Kerana agama ada had-hadnya. Berikan pada setiap yang berhak haknya. Dan inilah agama yang diturunkan kepada kita. Haiwan dalam dunia ni, kita tengok macam-macam haiwan ni, orang kafir lah jaga haiwan ni. Dalam bahasa kasar kitanya, orang bukan Islam lah yang banyak cakap tentang akta binatang dan seumpamanya. Dunia Islam kadang-kadang macam tak peduli hal ni. Bukan kata dia orang pun banyak masalah, dia pun bunuh orang hidup pula. Tapi kadang-kadang tuan-tuan pergi ke negeri Arab, tuan-tuan tengok lah kaldai dengan barol dia, memang kesian. Tanggung minyak tu, amboi, lagi boleh turuh binatang tu angkut lah. Pukul binatang tu ke atas. Kita tengok pun kesian. Kaldai, dah lah dia kaldai. Binatang yang boleh baca dalam dunia ni kaldai lah. I dengan O dia baca. Orang kata, orang tanya saya tu, apa benda yang menarik? Saya duduk Jordan tu, apa benda yang menarik di Jordan ni? Saya kata yang menarik tu kaldai tarik minyak. Kaldai tu dia tarik minyak. Bila musim sejuk, dia jual minyak. Jadi dia tarik minyak. Minyak tu punya berat. Binatang ni tarik. Nabi SAW, unta mengadu kepada Nabi SAW. Nabi kata ittaqullah pada tuan, takutlah pada Allah, pada hewan peliharaan kamu. Agama ni dah hak. Sebab itu jika tengok agama ni, dia cover habis tajuk. Daripada hubungan dengan manusia, sampai hubungan dengan binatang, sampai hubungan dengan pokok. Potong pokok tak ada pasal pun dia larang. Man qata'a sidratan sawwaballahu ra'sahu finnar. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, siapa yang potong pokok bidara, Tuhan jeluk kepala dia di dalam neraka. Sebab apa? Sebab pokok bidara tempat orang berteduh. Rosakkan alam sekitar. Tapi kalau tebang pokok balak sampai botak, saya tak tahu yang ni syariat apa. Agama ni bukan salah curi saja. Tebang pokok balak pun salah juga tanpa ikut peraturan. Itu baru syumul, baru syamil agama. Baru syamil agama. Sebab itu maka kita baca hadis ni, bagi hatta oleh kerana haiwan ni dia duduk di rumah kita selalu, tu syariat bagi kelonggaran, dia tak najis. Di samping fakta saintifik membuktikan juga dia bukan, tak sama antara dia dan anjing. Wallahu ta'ala alam. Kita buka pada soalan. Ni soalan ni tanya, Ali dan Muawiyah siapakan bersalah sehingga tercetus perang Siffin? Tadi
sepas jumpa Raja Salman tu ada perjumpaan tak ramai lah berapa orang dengan Menteri Agama Arab Saudi, iaitu Syekh Dr. Abdul Aziz Ali Sheikh Saleh Abdul Aziz Ali Sheikh. Dia cakap tentang satu benda, dia cakap tentang sembang lah, dia cakap tentang bagaimana Syiah Khomeini yang telah masuk dalam dunia orang Sunni, yang mencetuskan pemusuhan di antara kaum Sunni, yang membangkitkan banyak benda lah, macam-macam Syiah Khomeini. Antara benda yang dia orang bangkitkan, saya tambah ni, ialah isu-isu yang macam ni lah. Ali dan Muawiyah telah berlaku peperangan Siffin, sejarah telah mencatatkannya. Tapi kita percaya, semua ahli sunnah percaya Ali lebih benar daripada Muawiyah. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, taqtuluhum aqrab al-ta'ifah ilal adna al-ta'ifah ilal haq. Yang memerangi puak khawarij ialah puak yang lebih dekat kepada kebenaran, iaitu adalah puak Ali bin Abi Talib. Itu adna al-ta'ifah ilal haq, puak yang lebih dekat kepada kebenaran. Tetapi Muawiyah bukan dia berperang dengan Ali kerana nak merebut jadi khalifah, seperti yang disebut di dalam sebahagian buku-buku sejarah. Kena riwayat dalam hal ini, kita tak tengok peperangan mereka. Siapa yang tengok? Tak tengok. Hanya yang ada ialah catatan-catatan sejarah. Catatan-catatan sejarah itu banyak datang melalui banyak jalan. Kalau datang melalui para perawi, pencerita tu orang Syiah, maka dia akan peribailah Muawiyah ni habis-habisan. Maka banyak orang ramai merujuk apa yang ditulis oleh Al-Imam At-Tabari di dalam kitab dia Tarikh At-Tabari, ataupun terkenal dengan Tarikh Al-Umam Wal-Muluk. Dalam tu banyak sejarah, dia himpun semua. Tabari ni masalah dia hak betul, hak tak betul semua dia buh. Tapi dia bagi sanad. Riwayat-riwayat yang datang melalui Abi Mikhnaf ataupun Abu Mikhnaf, Yahya bin Lut yang pro Syiah, ataupun Umar Al-Waqidi yang pro, yang ada yang dianggap matruk, tak boleh pakai dalam hadis. Riwayat-riwayat mereka ni datang banyak menghentam Muawiyah. Tapi riwayat-riwayat yang datang melalui jalan bukan depa ni, rawi lain yang tak terlibat, ada anti ini, seperti Khalifah Al-Khayyar, dia menunjukkan tak macam tu sangat. Abu Umamah Al-Bahili, dia sebelum perang dia pergi jumpa Muawiyah. Pasal Muawiyah ni, dia bukan, kita kena tahu, bukan Ali jadi khalifah, Muawiyah pergi bantah dia. Dia tanya dia, ni hang nak ambil duit di mana? Ha, siapa derma kat hang? Tak, bukan isu tu. Bukan isu tu. Isu dia ialah, Uthman dibunuh secara zalim. Muawiyah apa semua ni adalah gabnor-gabnor Uthman. Tiba-tiba Ali telah naik menjadi khalifah. Mereka tak tahu apa ni. Apa cerita ni? Jadi prasangka itu ada. Lalu Ali bergerak pergi ke Siffin nak hadapi Muawiyah, kerana Muawiyah tak mau menyerahkan kuasa. Dia nak tahu siapa bunuh Uthman. Patutnya dia kena serahlah, biarlah Ali selidiki. Tapi dia, sebab tu Abu Umamah Al-Bahili katanya dia, anta tuqatilu Ali, a anta mislu a amta khairun minhu. Engkau perangi Ali, adakah engkau macam Ali ataupun engkau lebih baik daripada Ali?
Kata Muawiyah, bal huwa khairun wa afdalu minni, bahkan Ali itu lebih baik dan afdal daripada aku. Tetapi darah Uthman wajib dituntut. Suruh Ali serahkan kepada kami pembunuh Uthman, fa ana awwalu ahli Syam yubayyi'uhu, maka akulah ahli Syam yang pertama akan berbaiah menyokongnya. Tapi Ali nak tangkap siapa? Bukan Ali ada siapa masa bunuh tu. Semua pakat bergabung dengan pembunuh. Bukan saja Muawiyah keliru, Aisyah pun sebelum tu keliru juga, lawan Ali juga. Marah bukanlah lawan Ali, tapi artinya pergi juga sampai ke Basrah untuk menuntut. Walaupun kita kata Ali lebih benar, Muawiyah tidak patut. Sepatutnya biarlah Ali selidiki dan siasat dan ambil tindakan. Tak payahlah masuk campur. Pun begitu, Ahli Sunnah lebih suka dalam hal ini menyatakan bahawasanya seperti mana hadis Nabi, salah satu puak yang lebih dekat kepada kebenaran, maksudnya kedua-duanya cuba mencari kebenaran. Adakah kucing yang dikacuk dengan anjing dan babi turut menjadi najis? Macam-macam. Kita hukum pada zahir binatang. Kalau zahirnya kucing, kucing. Kita tak payah tanya, ni aku nak tanya sikit. Hang punya mak bapa hang dulu siapa? Tak payah tanya. Kalau zahirnya babi, adalah apa? Babi. Kalau zahirnya lembu, lembulah. Ada orang duk tanya ni, lembu hak dia duk makan kat apa? Australia dengan New Zealand tu besar-besar sangat. Asal takut babi lah apa? Ish, banyak sangat dia punya fikiran dia. Macam dengan Bani Israel. Orang suruh sembelih lembu, dia tanya warna apa lah apa. Macam tu lah. Kita tak perlu. Melainkan nampak jelas babi. Tak payahlah kata babi pun sebenarnya kambing. Tak payahlah. Dah zahir babi. Tu yang Arab kata. Arab kan ada cerita keras kepala. Satu orang apa? Dia tengkap. Dia tengok daripada jauh. Kat padang pasir. Burung ke kambing? Dia kata kambing. Burung, kambing, burung. Duduk tengok, duduk tengkap, tengok-tengok terbang. Itulah aku kata burung. Kambing lah tapi jenis terbang. Ha? Nak pergi kenal. Apa hukum nikah sebab terpaksa, sama ada keluarga paksa atau tutup aib? Jika dia tak mau nikah, pak dia paksa, nikah dia dipisahkan. Dipisahkan. Walaupun mazhab Syafi'i sebut wali mujbir dan seumpamanya, pada umumnya tak boleh dinikah melainkan dengan redha. Tapi kalau dia terpaksa menikah, bukan dia dipaksa. Dia pandai-pandai aku terpaksa menikah, sah nikah dia. Dia yang pergi nikah. Sebenarnya aku tak mau sangat tapi dah duk suruh aku menikah. Kalau dia tidak menzahirkan bantahan, hendaklah dikira pada zahirnya sahlah. Melainkan dia beritahu dia tak mau, belah lari semua tak mau, pak dia dok kira pergi nikah juga. Itu ada perbincangan di kalangan para ulama, walaupun mazhab Syafi'i sebut tentang wali mujbir boleh paksa, tetapi asalnya bagaimana boleh memaksa tubuh orang yang dia sedangkan nikah itu. Quran kata wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, mawaddatan dan rahmah. Tak ada mawaddatan rahmah, macam mana bapak dia nak paksa dia kahwin? Apakah hukum kita menggunakan barangan seramik seperti pinggan periuk yang bahannya bercampur dengan tulang haiwan? Kita akan sampai pada bab ni. Cumanya secara zahirnya begini, fuqaha dulu bahagikan jenis-jenis haiwan kerana mereka kata haiwan yang haram dimakan tulang dia tak digunakan. Salah satu sebabnya bimbang
keluarnya minyak-minyak dan kotoran yang daripada tulang tu kita pergi makan. Tetapi dalam produk teknologi moden ni yang menggabungkan tulang ni dan bahan-bahan kimia yang lain yang dibakar dengan 3000 lebih darjah, tak ada minyak apa dah. Maka kalau tanya saya, semuanya itu boleh digunakan. Apa Raja Saudi pesan kat doktor? Dia suruh ke, dia suruh tuan-tuan main kuliah malam ni. Ada juga tak boleh. Apakah perbuatan menggerakkan tabung bersalaman buat rakaman termasuk dalam perkara sia-sia ketika khatib berkhutbah pada hari Jumaat? Ada beberapa hal. Yang pertama, menggerakkan tabung pada hari Jumaat, orang duduk tengah khutbah, boleh mensia-siakan Jumaat. Man massal hasa faqad lagha, dalam hadis Muslim. Siapa pegang batu, duduk main batu, kan dulu dia akan ada kapet, duduk tengah-tengah khutbah duduk main batu, sia-sia. Maka masjid jangan gerakkan tabung. Kemudian orang buat tabung, dia duduk takut duit tak dapat ni, dia dapat. Kerana kadang-kadang kalau nak gerak sebelum tu, sebab kadang-kadang khatib duduk tengah khutbah, dia duduk tengah tabung, dah terlepas lah khatib kata apa. Khatib kata jangan, dia ingat khatib kata ulang. Ataupun dia ingat katik kata suruh, dia ingat katik kata buat. Sebab tu sia-sia. Rakaman dia boleh letak terus dan dia dengar rakaman, tapi dia kena dengar khutbah. Dia kena bagi tumpuan kepada khutbah. Yang tak dibenarkan ialah kita buat aktiviti lain yang tak ada kaitan dengan memberikan perhatian kepada khutbah. Yang itu yang dilarang, ilahnya supaya kita beri perhatian pada khutbah. Dan khutbah ni pun satulah kan, kita dalam negeri ni khutbah ni kita suruh selaraskan di atas berapa maslahah siasah syariah. Antaranya kadang-kadang kalau kita suruh buat sendiri, dia kalau tak pandai dia akan macam-macam. Kalau tok khatib tu malas, khutbah hak tu dia duk ulang hak tu lah, hak tu yang dia cakap pun. Jadi dia kena baca hak baru, kena ada maklumat ilmu baru yang kita bagi. Tapi dia kena berlatih. Ini untuk khatib semua lah, kena berlatih lah baca. Kawan tu tulis tu kena berlatih baca bagi elok lah. Ni naik-naik baca dan lemah, sedangkan tajuk tu semangat. Nabi SAW berjihad, dia tak kuat lah kan? Hak sedih baca macam seronok. Jadi dia kena baca dulu. Sebab tu, kerana tujuannya supaya makmum memberi perhatian. Dan khatib kena tahu hukum hakam. Antaranya khatib ni dia tak angkat tangan ketika berdoa ketika khutbah Jumaat. Ia tak sama dengan solatul istisqa. Khutbah Jumaat dia tak angkat tangan. Kerana ada hadis Muslim mana sahabat sallallahu alaihi wasallam membantah amalan mengangkat siapa-siapa yang angkat tangan masa khutbah Jumaat. Angkat ni, angkat untuk masa doa tu kan. Allahumma ghafir li muslimin, angkat. Tak angkat. Dia baca doa dia tak angkat. Kalau khatib tidak angkat, makmum juga tidak angkat. Tapi aminkan tak? Aminkan. Aminkan. Dan itu disebut dalam mazhab Syafi'i. Saya menetap di Perlis tapi bekerja di Pulau Pinang. Bolehkah saya menjamakkan qasar? Macam mana nak menjamakkan qasar? Menjamak qasar. Sedangkan saya ada rumah sewa. Kalau dia orang sini pergi ke Pulau Pinang, walaupun dia ada rumah sewa, dia beli rumah sewa, dia duduk di mana? Dia duduk di Perlis, maka dia boleh jamak apabila dia musafir. Bila dia musafir, tak kira lah. Walaupun dia kata ni selalu sangat ni, tiap-tiap hari pergi, tiap-tiap hari pun boleh. Setengah orang ni dia bagi fatwa, kalau tiap-tiap hari tak boleh. Saya nak tahu siapa tak boleh. Tak boleh. Tiap-tiap hari tak ci lah. Dia main naci. Dia ingat ni main menyorok belakang pintu masa dia budak-budak dulu. Syarat bagi hak untuk jamak
dan kasar kepada orang Musa, bila dia ada status musafir tu, dia boleh lah. Tak kira lah dia sehari ke, dia dua hari ke. Orang kerja pilot atau orang kerja bawa kapal, setiap hari dia musafir. Bolehlah nak jamak kasar? Bolehlah dia musafir. Ibnu Umar 6 bulan melakukan jamak kasar di Azerbaijan sebab dia musafir. Allah tak tarik dia, status dia Allah bagi kepada orang yang musafir. Dia duk main takci. Sikit. Saya ni rehat cukup mau ni masa ni. Apakah hukum mengambil upah daripada dana sumbangan orang ramai untuk melaksanakan satu-satu program? Ni pun kadang-kadang sebahagian ada tipu daya. Dia mai ke tempat kita, dia collect derma. Kita ingat kita bagi 10 ringgit tu, dia nak tolong, niat dia nak pergi sampaikan tempat tu lah 10 ringgit. Dia potong ambil 3 ringgit hak dia atas dasar upah dia. Sedangkan kita tak upah dia. Dia mai kat kita, dia habak. Kalau dia nak, dia kena habak secara jujur. Duit ni saya akan ambil 3 ringgit upah saya pernah saya mai kutip, dan 7 ringgit lagi saya akan bagi ke sekolah berkenaan. Jika tak, kita sangka dia mewakili, maka dia telah melakukan satu benda yang tidak benar, tidak amanah terhadap duit yang telah kita berikan kepada dia. Kalau dia dapat kepada pihak berkenaan, sekolah berkenaan, sekolah itu dah kumpulkan, bagi kat dia duit minyak untuk urusan dia penat dia, tak apa. Tapi kalau dia dah tetapkan persen dia, itu lain. Contoh bezanya macam ni. Kalau saya bagi kat dia RM20 dan seorang lagi tepi saya bagi kat dia RM10, dari segi kepenatan dia nak ambil duit tu, sama dah antara 20 dengan 10? Sama. Tapi hak saya dia cah RM6, hak dia tu dia cah RM3. Artinya dia ambil habuan bukan kerana urusan membayar tenaga dia, tapi persen daripada sedekah orang secara yang tidak benar. Tapi kalau pihak sekolah kata macam ni lah, hampir kutip derma, duit minyak aku bagi sehari ni aku upahlah RM100, tak apalah, umum. Umum. Tapi ini dia telah makan daripada habuan yang orang bagi. Apakah hukumnya anak melarang ayah mereka berkahwin lagi setelah kematian ibu mereka? Kejam. Ayah ni tak ada mati pun teringin nak menikah dah. Tak mahu mati yang boleh larang. Hak depan ni tak berani senyum tu, takut. Macam hak neri tu lah, hak raja seruduk kiri kanan. Para fuqaha, barangkali ini hikmah lah, para fuqaha bincang tentang masalah wali ibu, wali wanita. Siapa yang berhak jadi wali untuk seorang perempuan tu? Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab lain dulu, mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali, juga Malik juga hampir sama. Orang yang jadi, semua sepakat. Yang pertama, Syafi'i pun sepakat, hak bapak nombor satu. Hak tu tak boleh lawan, tak boleh challenge. Dia panggil ubuah. Di pihak jihatul ubuah, di daripada arah bapak, itu powerful. Dia wali, tak boleh langgar dia. Pak, tiba-tiba pak menakan kita pergi jadi wali, pak tak tahu apa. Sedangkan dia tak larang pun, melainkan dia larang syarat semua cukup nak kahwin. Pak tak larang, aku tak mahu kat dia tu. Bukan aku orang standard tu, orang kampung biasa, itu tak boleh. Melainkan bapak kata aku tak mau, tu bukan orang dadah, keluarga aku tak mau dadah,
Dia ada hujah. Dia ada hujah. Tapi kalau setakat kemanusiaan biasa dan seumpamanya, dia tak ada hujah. Boleh pindah wali. Dia panggil wali adil. Wali enggan. Wali enggan. Selepas bapa Tok Wan dan kata ni, mai kat siapa hak jadi wali ni? Dalam mazhab Syafi'i, dia mai pada siapa? Dia panggil mai daripada ukhuwah. Adik-beradik dia. Adik-beradik perempuan seibu sebapa, adik-beradik perempuan sebapa, ibu tak pakai. Di min jihatul ab. Mazhab Syafi'i. Tapi dalam mazhab Hanafi dan dalam mazhab Hanbali, dia tak mai ke ni ukhuwah. Dia mai kepada bunuwah. Anak. Anak tu boleh jadi wali kepada mak kalau nak kahwin. Katalah mak dia umur 40 dah, dulu pernah kahwin dah, ada anak umur 20 tahun ataupun 15 tahun, balik dah. Anak tu jadi wali mak dia kahwin. Boleh tak? Dalam Hanafi, dalam Hanbali, bahkan dalam Malik, Maliki, benda ni boleh. Bahkan mereka adalah wali yang kuat selepas daripada ubuah turun kepada bunuah dia panggil. Ukhuwah ni, adik-beradik ni turun umur 3. Tapi mazhab Syafi'i, dia yang pertama bapa, lepas tu pergi kepada adik-beradik lelaki. Kita dalam patua perlis, kita cuba bincang hal ni, panjang bincang, tak habis lagi bincangan. Tapi saya nak sebut, kita tengok ada juga kekuatan pandangan dalam mazhab Syafi'i ni. Sebab apa? Biasanya kalau sekiranya kakak dia ataupun adik perempuan dia nak kahwin, adik-beradik lelaki ni memang kalau boleh nak pergi kahwin lah. Kalau dah dia dah meninggal ataupun, tapi kalau dia ada anak, anak ni biasanya dia suka pak, dapat pak diri ke tak suka? Tak suka. Jadi anak macam pandangan dalam mazhab Hanbali dan juga Hanafi tu yang diletakkan lebih tinggi daripada saudara tu, kadang-kadang boleh menjadi masalah. Boleh menjadi masalah. Tak apa, ni panjangan fiqah yang saya nak sebut. Tapi apa yang saya nak sebut ialah, kita tak boleh halang pak nak kahwin. Tambah pak bukan syarat kena ambil redha kita. Kalau kita menderhakai dia kerana dia kahwin, buat perangai tak mau balik pasal kahwin, kita termasuk dalam anak yang derhaka dan berdosa besar. Biarlah dia kahwin. Pasal apa ayah pergi kahwin dengan dia tu? Bukan segok sangat pun. Bukan hang yang nak tidur dengan dia, ayah hang. Biarlah gemuk ke, kuri ke, dia berkenan mata dia. Dan berkenan tak sama. Sebab tu saya kata tak boleh. Kita pihak bang kat ayah kita, ayah pilihlah siapa-siapa yang elok pada mata ayah, eloklah pada mata saya. Dia kata tak mau kahwin ke? Boleh. Nak kahwin lah. Ha, nak kahwin dengan siapa? Ayah pilih lah. Elok pada mata ayah, elok pada mata saya. Tak boleh. Ayah dia 70 tahun, tengok janda 60 tahun, elok lagi. Dia umur 25 tahun, tengok-tengok calon 50 tahun. Dia kata ni yang ayah pilih. Ni elok pada mata ayah. Tak boleh lah. Sebab tu bila nak pilih, Nabi SAW, bila orang nak kahwin, Nabi tanya, anazarta ilaiha, adakah engkau tengok kepadanya? Dia kata la. Rasulullah, idhab wanzur ilaiha, pergi dan tengok. Kena tengok. Tengah kawan kita kata ni hang turun pergi Minang kat aku, hang tak mau tengok dah. Mahan tengok mungkin lah. Kawan kita pun payah-payah sangat mai tengok. Mai, mai macam ni yang pilih mai kat aku. Hari-hari nak angkat nikah baru tengok kan. Sebab tak boleh. Jadi biar. Sebab tu hak orang nak kahwin. Sebab tu kita ni ingatlah kepada semua anak-anak, hak ayah mereka. Jangan menyusahkan ayah. Patutnya kita tolong cari kat dia lagi. Ayah tak mau kahwin kan? Bagi ayah kita dapat pahala. Kadang-kadang tambah ayah tu, saya tengok ustaz, tok guru, dia tak kahwin, duduk seorang. Dulu boleh nak mengajak kerap sikit, dah susah. Main mengajak dengan baju pun kedot ni, tengok kan, kesian kan. Kata tak kahwin ke, kita dah sebutkan dengan orang kan, tak kahwin ke, kata tolonglah cari sat. Kita nak cari pun tak tahu. Jadi tuan-tuan ni kat sini-sini ni, mana-mana tak kahwin ke, kahwin. Yang mana perempuan ke lelaki, kahwin. Kahwin dan pahala. Perlis ni rakyat tak berapa banyak, kahwin bagi banyak. Hak mana yang luak-luak tu mai tu,
mai duduk Perlis ni kahwin dengan orang Perlis, bagi banyak kan rakyat, tapi kena kualiti lah berkahwin lah kan. Ni ramai ni hak duduk depan-depan ni nak bujang sampai lama, berapa banyak kita di pejabat saya tu semua ustaz-ustaz lagi bujang punya ramai. Harap kau orang Perlis nak tolong bagi anak ke, tak bagi. Sayyidina Uthman dia Umar bin Khattab dia tawar anak dia Hafsah bintu Umar sebelum Nabi kahwin tu, dia tawar dah, dia tawar pada Abu Bakar Siddiq, dia tawar pada Uthman, dia tawar pada Abu Bakar Siddiq pun dia diam, dia tawar pada Uthman bin Affan. Uthman dia kata Uthman tu okey sikit, kata Umar dia tak mau, dia kata 3 hari ni aku tak mau kahwin lagi lah. Hafsah anak Umar, yang aku tak puas hati ni Abu Bakar. Dia tak kata apa, dia tawaran aku nak kata terima kasih kau setuju tak, dia diam. Duk tak lama Nabi pinang Hafsah. Kata Abu Bakar, sebenarnya dia kata aku tahu mungkin tak marah sikit kan kot. Dia kata aku kan tak mau tak Hafsah ni lah. Tapi aku pernah dengar Nabi sebut dia. Cara Nabi sebut tu Nabi berkenan. Jadi aku tak mau buka lah rahsia Nabi. Tengok Nabi minang tu okey, tak apa. Macam tu jugalah orang lelaki, dia berkenan dia sebut lah. Anak-anak kita mana nak kahwin tu berkenan bagi kahwin. Kadang mak bapak ni payah sangat. Kita di zaman banyak maksiat ni mudahkan orang kahwin. Payah nak nikah. Dia kata tu yang saya kata, hang nikah hang ada duit dah ke? Dia kata ada nak belanja. Hang ada duit nak buat kenduri. Kita ni adik-beradik ramai. Nak panggil nu belah nu ayah hang, belah ayah aku. Boleh ada. Dia duk fikir adik-beradik dia. Kalau setakat ada kat 10,000 jangan nak nikah. Jenuh. Dulu lagi hang nikah hang ada lembu kebau dah kan nak nikah. Dia bukan nak nikah dengan lembu, bukan nak nikah kebau, nikah dengan orang. Lepas tu tasir, taisirul umum, mudahkan urusan ni. Pi minang tu tengok, oh duk mengaji sekolah, duk mengaji universiti lagi, kerja dah, baru kerja berapa tahun ni, calon bakal menantu ni baru kerja setahun. Tak salah letak tinggi-tinggi sangat ni, letak mahar mas kahwin, letak pula hantaran. Hantaran itu bukan syariat, hantaran tu adat. Yang peliknya mas kahwin tu tak mahal sangat, 1,000-2,000 berapa sini, berapa? Hak tu hak wanita isteri dia. Hantaran tu punya mahal. Dan hantaran tu kadang-kadang diambil pula oleh keluarga isteri. Padahal jadikan semua itu sebagai mahar. Hantaran tak wajib syarak, mahar diwajibkan oleh syarak. Hadiah dan seumpamanya. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin.